Halo gengski, gengs kekinian. Ketemu lagi dengan Selebtube TV. Sekali buka langsung tergoda. Uhuy. Langsung aja nih gengski. Kita punya info terbaru dari si cantik super imut Siva Haju. Yap, lepas dari perannya sebagai mermaid alias Putri Duyung, rupanya banyak perubahan loh dari Siva. Kira-kira apa aja sih? Simak di sini ya gengski. Oke gengski, akhirnya bersama dengan Siva. Lama kita gak bertemu ya Siva ya. Iya, sudah sekian lama. Dan setelah sekian lama ternyata banyak yang beda gengs dari Siva. Salah satunya adalah bentuk tubuhnya gitu ya Siva ya. Diet gak sih Neng? Gak turun sih, soalnya banyak kegiatan juga dan makan aku juga gak sebanyak waktu stripping. Soalnya kan kalau stripping kan makan sehari itu bisa kayak berkali-kali. Kalau sekarang tuh makan ya udah yang ya 3 kali sehari kayak biasa aja gitu, jarang ngemil, jarang apa karena gak ada teman makan. Oh iya, gitu. Duh, udah cantik, makin tambah cantik lagi ya gengs. Kalau memang Siva terlihat lebih ramping. Yoi, bener banget nih gengs. Apalagi ditambah perubahan lainnya yang makin membuat Siva Haju terlihat tambah kece. Wah, makin sayang dah bebek Angga. Ada lagi, Siva tuh sekarang jauh lebih glowing. Kalau dulu mungkin karena sering kejemur. Udah, kalau bahas yang dulu, ini saya bluwak banget deh udah. Beneran, jadi bedak itu tidak bisa menyatu dengan nggak baik, bisa gitu ya. Nggak bisa. Itu cantik banget, aku pas ketemu Siva tambah cantik karena lu hitam banget ya Siva ya. Dulu aku hitam banget, ini aja segini aja ini udah mendingan banget, ini udah mendingan banget ini sumpah. Beda banget, aku sampai kaget tau nggak sih, udah kurusan tambah cakep. Kalau aku di mermaid sering ke darah udah nawang kotor gitu ya. Iya, kalau sendiri kalau di mermaid perjuangannya luar biasa. Perawatan nggak sih Siva ini karena berubah banget? Enggak, aku nggak pernah perawatan. Waktu itu di endorse sekali doang dan itu pun cuma di masker doang dan nggak pernah perawatan apa-apa karena habis permit langsung lanjut syuting, jadi gak ada jeda untuk perawatan apa-apa emang. Tapi alhamdulillah banget sih pas permit itu emang aku sempat disuruh, bahkan manajer aku aja sempat yang kayak, aduh aku bingung sama kulit kamu mau diapain lagi, ini udah hitam banget. Karena emang hitam parah banget kan, terus aku kayak, aduh gimana ini kulit aku, alhamdulillah ini mendingan banget. Bener-bener aku kayak ngebandingin waktu permit itu kayak, hah itu hitam banget, parah. Udah gitu, aku sempat syuting film di Bali. Kulit aku sempat balik lagi, terus sempat coklat lagi. Cuman alhamdulillah enggak hitam bluwek kayak dulu. Kalau dulu kan hitam bluwek banget kan. Terus pas ke Bali kotor kalau tuh ini ya. Iya, terus aku ke Bali sempat coklat lagi. Terus habis itu pas ke Jakarta lagi alhamdulillah udah mendingan. Ini kata aku mendingan sih walaupun masih agak hitam juga. Oke deh gengs, sekian info terupdate dari Siva Haju. Bagaimana menurut gengski dengan perubahan Siva Haju? Silahkan komen di kolom bawah ya. Untuk info terupdate, teranyar, terheboh, pantengin terus Selebtube TV. See you next time, bye-bye. Halo gengski, jangan lupa ya buat buka Selebtube TV di channel YouTube. Oh ya, dan jangan lupa buat di like, comment, and subscribe. Dadah!